Giat Jumat Berkah kembali digelar Polres Batubara dan Panitia Natal Oikumene di Masjid Jamik dan Gereja Huria Kristen Indonesia di Desa Simodom, Kecamatan Seisuka, Kabupaten Batubara. Dalam kegiatan bakti sosial itu, panitia memberikan santunan berupa sembako untuk kaum duafa dan orang yang tidak mampu. Polres Batubara bekerjasama dengan Panitia Natal Oikumene 2018 akan terus melakukan giat baksos dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Menurut pengurus Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Lasman Sinaga, masyarakat sangat berterima kasih kepada Ketua Panitia Natal, AKBP Robin Simatupang, yang juga sebagai Kapolres Batubara, yang telah banyak membantu dengan ikhlas untuk warga yang kurang mampu. Kami, FKUB Kabupaten Batubara, sangat antusias dan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat Ekumene, Batubara, khususnya panitia yang mengadakan bakti sosial pada perayaan Natal 2018. Dan ya, kami sangat berterima kasih buat BKAG, khususnya Bapak Robinson Simatupang sebagai Kapolres, dia yang menjadi Ketua Umum Panitia Natal Ekumene 2018. Kerukunan, kedamaian adalah harga yang sangat luar biasa. Kalau terjadi kerusuhan, terjadi pertikaian antar agama, itu sangat mahal harganya. Panitia Bakti Sosial Johannes Simanjuntak mengatakan mereka mengharapkan dengan adanya giat baksos bersama Polres Batubara dapat menjadikan Batubara yang kondusif dan kerukunan antar umat agama tetap terjaga dengan baik. Gereja dari Panitia Natal Oikumene mengadakan bakti sosial. Ada bersih-bersih rumah ibadah dan sekaligus pembagian paket sembako kepada kaum duafa di masjid apa nih, Masjid Jami. Itu 50 paket, Pak. Harapan kita, Pak, dengan kegiatan ini, Pak? Harapan kita, Panitia Natal Oikumene Kabupaten Batubara, supaya silaturahmi umat beragama itu semakin indah, semakin rukun. Warga yang berada di sekitar Masjid Jamik dan Gereja Huria Kristen Indonesia mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Panitia Natal dan Polres Batubara. Semoga Batubara tetap aman dan damai, terutama jelang pemilu 2019 yang akan mendatang. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh PLK Tribunata TV, salam Tribunata. Sekali lagi, salam kerukunan.